Jadi guys, seperti ini hasilnya ya. Ya apalagi untuk di tank ini kenceng banget ini. Kalau untuk di tank ini cocok banget untuk tank-tank besar ya, di atas 150 panjangnya ya. Ini cocok banget nih. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk hasil tesnya teman-teman ya. Oh, teman-teman, kalau lagi bersama saya Coach Regen dan bukan ini, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini gue akan bahas dan review tes ya sebuah pompa air yang sangat rekomendasi nih teman-teman nih. Ini pompa air ini sangat rekomendasi, spek tinggi, pokoknya gahar banget ya spesifikasinya. Tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Brand apa kali ini? Oke, kita langsung review tes dan pokoknya kupas tuntas semuanya dari pompa air ini teman-teman ya. Ini mau tahu, ini pompa air yang sangat murah ini guys nih. Ini harganya cuma 70.000-an teman-teman ya, 70.000-an dengan spek tinggi 4.000 liter per jam teman-teman. Mantap banget edan pokoknya. Oke, kita langsung. Oke teman-teman, ini dia nih pompa airnya teman-teman yang sekarang gue akan bahas teman-teman ya. Nah, jadi ini dulur-dulur ya. Nah, ini pompa nanti pompa akuarium dari brand Roston teman-teman ya. Ntar lah. Dari brand Roston pompa akuarium dengan kode RS106 teman-teman ya nih. Dengan daya 60 watt, 4000 liter per jam sampai 3 meter ini ininya nih guys, nih ketinggiannya nih. Wis, mantap guys. Dan untuk harganya anjir, ini harganya murah banget guys. Mau tahu harga dari pompa akuarium ini di toko online cuma 75.000-an guys. Anjay, murah banget gak? Murah tuh guys. 75.000. Ya dengan kapasitas tinggi gimana mantap pokoknya guys. Tapi kalau di toko-toko offline ini biasanya mencapai 150 sampai 200.000 teman-teman ya. Karena ini dengan spek yang sangat tinggi nih. 66.000 liter per jam dan ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Wih, mantap banget ini brand Roston ini. Jadi untuk teman-teman yang cari aksesoris akuarium seperti lampunya, pompanya, aerator dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang cari aksesoris tersebut dengan harga yang sangat terjangkau, kualitas tinggi, silahkan cari brand Roston teman-teman ya. Karena brand Roston itu harganya itu standar-standar ya, bisa dibilang ya cukup murah-murah gitu teman-teman ya. Tetapi untuk kualitas ini siap diadu ini guys, siap diadu yang brand nanaon gini Roston ini. Saya pokoknya saya dari aerator terus lampu-lampu juga ada beberapa yang merek Roston itu semuanya awet-awet ya. Dan bukannya iklan ini, cuma ini sharing aja ke teman-teman ya. Dan untuk model-modelnya dari Roston ini ada yang nih, lihat teman-teman ya. Ini teman-teman ada beberapa varian ya. Ada yang 2000 liter per jam, 3000 liter per jam, 4000 liter per jam, yaitu yang ini ya. Terus ada yang 5000 liter per jam yang paling tinggi ini untuk tipe RS ya, tipe RS. Oke teman-teman, jadi seperti ini pompanya. Dan yang kita dapatkan dari pembelian pompa ini ada dua buah pipa ya. Pipa output, terus ada pipa input. Ini mungkin untuk, nggak tahu ini untuk di mana ya. Ini yang ada yang kecil nih teman-teman ya. Terus ada yang besar, yang gede ini nih. Tetapi kalau ini belum ketemu saya. Ini soalnya keterangannya input atau output ya. Nggak tahu ini di mana. Ini mungkin ini untuk sambungan atau ada, kalau ada yang tahu silahkan di komen itu ya. Dan untuk ukurannya teman-teman ya, ini ukurannya ini gede banget ini ya, ya gak terlalu gede juga sih nih. Ini cuma 7 jari ke atas dan 8 jarian ke panjangnya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih, ini brand Roston RS106 ya, 4000 liter per jam dan 3 meter untuk daya tinggi maksimal. Teman-teman, kita langsung aja tes ya seperti apa hasil dari pompa celup ini teman-teman ya. Pompa akuarium ini ada jingjingannya juga nih, enak nih. Ini mantap pokoknya guys ya. Dan harga yang sangat murah, spek tinggi, tetapi kita belum coba nih. Kita langsung coba aja ya. Oke teman-teman, jadi sekarang gue akan tes di kolam ini teman-teman ya, seperti apa sih hasilnya teman-teman dari pompa air ini. Cuma yang sekarang saya gunakan yaitu dengan pipa yang kecil teman-teman ya. Ini saya gunakan yang kecilnya dulu nih. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Guys. Mantap guys, kalau yang kecil ini beneran ini tinggi 3 meter kayaknya kuat nih. Wih, edan guys. Mantap banget ya guys. Hasilnya guys. Anjay, kenceng banget ini. Lihat guys. Nih. Jauh ini nih ya. Nah, ini untuk ketinggian. Nah, ini 1 meteran nih.
ini 1 meter masih kencang banget ya untuk pompa untuk pipa yang kecil ini nih ya, pakai selang kecil. Cuma kalau yang gede enggak ada di saya untuk nyobanya. Wih, mantap ya, keren bukan guys. Rekomendasi ya guys, ada yang manjir kencang banget ini guys nih untuk hasilnya nih. Ini saya gunakan yang kecil ya teman-teman nih. Ini ya. Oke. Ya teman-teman. Ini untuk hasilnya nih, lihat kenceng banget. Nah ya. Ini untuk hasilnya kenceng banget. Ini menggunakan pipa yang kecilnya. Mantul ini guys. Oke, jadi seperti ini teman-teman nih hasilnya nih ya. Terakhir ya Tiali. Pokoknya nama ini reviewnya mantap banget, jelas ya pokoknya HDM ya reviewnya ya guys. Jangan lupa di like dan di subscribe ulah pokok sih ya. Nah, ini rekomendasi buat mararaneh yang lagi cari pompa akuarium murah spek tinggi tah, yuk pompa Aeroston 106 nih. Kir kecil banget guys, lihat guys. Tuh. Kan kecil banget tuh. Mantap ini guys. Ini untuk nyuci steam ini mantap ini. Nih, si kura-kura tuh. Wow, mantap guys. Jadi guys, seperti ini hasilnya ya. Ya apalagi untuk di tank ini kenceng banget ini. Kalau untuk di tank ini cocok banget untuk tank-tank besar di atas 150 panjangnya ya. Ini cocok banget nih. Untuk teman-teman yang merasa puas dalam review video ini, silahkan di like dan di subscribe teman-teman ya. Ulah poho kadai udah gratis murah atuh sia teh. Oke guys, kita kembalikan lagi ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya review tes dan penjelasannya dari video ini nih teman-teman. Jadi ini pompa air ini brandnya brand Roston tentunya, dengan kode RS 106 dan speknya sangat tinggi banget, harganya sangat terjangkau, murah teman-teman, murah banget pokoknya. Pokoknya ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang punya tank-tank besar atau kolam ikan yang minimalis sederhana. Ini sangat cocok teman-teman ya, ini bisa menggunakan 3 pompa sekaligus kan teman-teman ya, karena ini murah banget dan pokoknya speknya tinggi banget teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Untuk teman-teman yang belum like dan belum subscribe, sok maka di like dan di subscribe dulu, jangan lupa ya, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Saya Pak Surgen, pamit undur diri. Bye bye.